Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua hari setelah saya tiba di rumah dari kampung Inggris Pari, Allah kirimkan seorang marketing ya, buku-buku Islam, dan kemudian dia nawarkan buku yang sudah lama saya cari dan tidak punya uang. Sekarang saya ambil keputusan agak radikal ya. Saya ambil dua judul, harganya 6 juta, sebulan 600 ribu ya. Saya berhutang ini, terpaksa berhutang karena untuk memperbaiki konten YouTube ya. Sebagaimana dulu saya berhutang HP ini nih, 10 kali 200 3000 Xiaomi ya. Tapi 10 kali 200 3000, tapi sebelum saya ke Pare 5 bulan yang lalu sudah lunas ya. Alhamdulillah untuk modal kerja dan modal dakwah. Sekarang ini juga ada buku modal dakwah. Apa lihat guys, saya berhutang, Jokowi juga berhutang, tapi hutang Jokowi mungkin banyak hal yang nggak terlalu penting ya. Kalau saya betul-betul penting untuk dakwah ini, bukunya ini, tapi nggak sampai 5.700 triliun ya kan. Terus 60 triliun sekarang ini di awal tahun 2020, nanti yang bayarkan rakyat Indonesia setelah Pak Jokowinya turun kan, membayar kita semua. Jadi it's not fair ya, itu nggak fair kan, untuk ambisi pribadi untuk meninggalkan legacy bahwa dia membangun ini membangun itu, tapi yang dia nggak mau nanggung sendiri, rakyat suruh nanggung. Mending sejahtera kan, enggak ya, enggak. BPJS sekarang ngutang. Bukan, anak saya protes naik BPJS 100%. Ya memang sudah diumumkan dengan penetapan presiden kan. Alhamdulillah buku yang saya cari dari mana. Apa ini bukunya? Inilah buku yang saya ngutang nih. Ya. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Buku apa ini? Judulnya. Oh. Judulnya Fikih Islam. Wa adillatuhu. Wah. Fikih Al-Fiqhul Islamiyah wa adillatuhu ya. Karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Buku bagus nih. Karang seorang diri ya, oleh Wahbah. Berapa jilid ya? Jadi total dengan buku tafsir karangan pengarang yang sama itu nilainya 6 juta ya. Sebulan 600 ribu bayar 10 kali. Saya minta mulai bulan depan aja bayarnya. dari Google AdSense insya Allah ya. Kurangi jatah dapur jadinya, masya Allah. Wah, masya Allah, 10 jilid nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti akan saya muat setiap hari ya, secara tematik ya, dari karangan siapa ini, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili ya. Ini buku yang ya ulama besar abad 20, sudah wafat tahun 2015 kalau nggak salah, lahirnya tahun 1932 ya. Coba nanti kita buka satu-satu ya. Alhamdulillah ya, ini 10 jilid, ini di cover depannya. Al-Fiqhul Islami ya, wa adillatuhu, Fikih Islam dan keadilannya ya. Pengantar ilmu fikih, tokoh-tokoh mazhab fikih, niat, toharoh, salat. Oh, jilid 1 ini, jilid 1. Ini ada sampai 10 jilid ya. Alhamdulillah. Murah ini, insya Allah murah-murah. Ya, sekarang kita buka unboxing yang kedua ya. Judulnya apa? Karya dari pengarang. Saya buka juga lihat. Ini kayaknya lebih banyak nih jilid-jilidnya. Oh, alhamdulillah. Tafsir. Apa ini? Al-Munir, pengarangnya Dr. Profesor Dr. Wahbah
Az-Zuhaili. Berapa jilid ini? 1, 3, 4, 5, 6. Satu orang ngarangnya banyak sekali. Terus ini berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jilid. Masya Allah. Ya, 15 jilid. Moga-moga ini juga nanti insya Allah akan saya muat ya, setiap hari di channel pesantren Ojo Lali. Tafsir Al-Munir ya, karya Wahbah Az-Zuhaili. Moga-moga manfaat ya untuk pembaca semua. Inilah hikmah waktu saya bertanya di video sebelumnya, apa tantangan dakwah yang harus saya rumuskan di kampung ini. Rupanya Allah memberikan jawaban. Inilah tantangan dakwah, menyebarkan ajaran-ajaran Islam dari karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Pernah ke Indonesia almarhum ini ya. Dan dia mengarang satu masterpiece ya, yaitu fikih yang tadi itu, dan juga tafsir Al-Munir ya, fikih Islami dan Wa'adilatuhu, serta ini tafsir Al-Munir. Karangannya berjilid-jilid, masya Allah ya. Dia katanya tidak lancar bicara, tapi dia lancar dalam menulis. Moga-moga ini nanti berguna untuk pembaca, untuk penonton di lima benua ya, subscriber atau viewers dari channel pesantren Ojo Lali. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ya Rabb, lindungilah kami, negeri kami, dari orang-orang kaum munafik yang menghantam Islam hanya untuk kepentingan duniawi yang tidak berhakikat, dan lindungilah kami ya Rabb dari kehidupan akhirat yang penuh bahaya dan tiada bertepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.